Ya, kalian boleh bersedih tapi secukupnya, boleh senang tapi juga secukupnya. Pemain tumbang bot masih ada Ucup juga, tapi Katalis masih 8 Tony. Cari informasi, bot sudah pulang ke arah lobby Ucup. Ketahuan mungkin posisinya. Ada tembakan balasan juga dari seorang Ucup, dan yang diuntungkan adalah Aura. Aura nggak perlu nembak, Aura nggak perlu jauh cepat. Dia tinggal menunggu siapa yang menang baru dia lawan. Iya, tinggal tunggu aja ya hasilnya. Mati. Aura ini dan that's it. Eagle 365 pun harus pulang ke posisi yang ketiga kali ini, dan ini berarti menyisakan Aura. Ini awas. Cepat-cepatnya dan dapetin poin-poin dulu. Agar dia terlemahkan oleh Blue Zone, dikunci habis oleh seorang Ruxy. Tahan kepalanya, lagi dicari, pelan-pelan dicari. Tapi Dotoran lagi, itu dia. Dotoran adalah kumpulan yang begitu bagus, yang menyelamatkan poin. Kanan. Akhir ya, pastinya. Dan kita akan melihat, oh my god, Ucup pun di belakang sana, di atas sana. Benar-benar diberikan kempuran dari Indonesia. Tapi RNC yang sedari tadi melihat satu, kecuali ini berhasil di revive. Aduh, Nox ada granat gak ya? Tapi dia lebih milih untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dan Nisery lebih milih untuk membangkitkan Rocky. Tapi ternyata Nox melihat pergerakan timing Nisery. Masih bisa langsung masuk ke arah rumah. Tapi Nox kebingungan. Dia turun gak ya? Sudah ketembakan kembali dilakukan oleh Rocky dari belakang sebuah airdrop. Mereka pressure terus-menerus juga 1-2. Siapakah yang memenangkan? Dan ternyata Nisery memilih untuk merevive Genfoss. Itu emang super revive. Dari satu bail yang kiri, bail. Sudah mulai di tipe-tipe lagi dan sudah mulai melakukan healing. Jadi 3 lawan 1. Lawan dari kita bagi zona. Pemain namun tidak bisa. Ya, tikan. Dia langsung menumbangkan. Ini seperti ini Pak Balbon. Sudah dari bom bertahan di bagian low ground. Kalau ada smoke kita langsung harus smoke-nya. 3 tim tersisa. 3-2-1, Maruzama menyisakan Chill, dan sepertinya Chill juga nggak bisa bertahan lama. Ini musuh pembuyutan juga, dan Profite dan juga Aura. Ups, menahan sakitnya Blue Zone. Last match hanya menyisakan No Mercy, Megazord versus King Kong. Mendapatkan WC di pertama mereka untuk bisa berweekend. Dan langsung coba Megazord. Kecuali Megazord kita. Ini cukup dekat dengan seorang Nox. Jadi kamuflase yang cukup bagus. Nox bertumbang, Genfoss mendapatkan 1. Ingin dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Tapi langsung melihat perkara shake-nya. Low HP untuk seorang Hans for You. Dan Blakey tidak ingin merespon dengan kegagalan. Dia masih cukup berada di bagian tersebut. Namun victim melihat pergerakan dari Blakey. Tinggal 2 tim yang tersisa, 2-3. Dengan kondisi victim yang sudah mengamankan bagian high ground dan mereka mendapatkan zona. Ini kayaknya bakal sulit sih untuk Bonafide craving for king ketiga. Kita akan lihat seperti apa tuyul lapis dari depan sana, dan akhirnya winner king ketiga. Apa kabar guys?
Bangisa. Masih tahu. Habis Neji. Nampaknya fight antara dari tim Mega Quest. Bawa sini bos, untuk orang sama-sama. Sebentar lagi karena sudah ada pergerakan yang dibangun. Maju ke dalam. Apa nampaknya seorang Ezra tapi dia tertumbang. Woi bolong, ada sebuah sambutan kurma. Satu le, satu le. Sebuah lemparan dilakukan. Ini bagaikan dia ini dia, rumusan itu. Tata! Itu dia, winner, winner. Jika tidak didapatkan oleh Mega Quest. Eagle 360 misalkan last match. Gak sini satu ya, tim satu. Akan diserbu langsung oleh Mega Quest. Last man standing, last active player di langit seru dengan 3 orang dan itu untuk akhir NFT 2 tim tersisa, Bonafide dan Eagle 365. Eagle 365 dan juga Bonafide yang saat ini sudah mengumpulkan 12 elimination point. Sangat banyak poin yang dikumpulkan oleh Bonafide dan mereka masih menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dari defensifnya. Tapi apa yang terjadi, ternyata defensif buat Bonafide pun jebol oleh penyerangan dari Eagle 365 dan kembali satu pemain tumbang. Tersisa seorang bot saja yang akan kembali final tanggal 17 hingga tanggal 19 September. See you at the Grand Final. Ya, kalian boleh bersedih tapi secukupnya. Boleh senang tapi juga secukupnya. Maksud gue kan ini kita sudah berjuang 3 minggu lebih ya kan. 3 minggu lebih selama di liga kita mencoba sesuatu yang ya apa ya istilahnya demi cita-cita kita semua kan gitu. Nah, tapi ini belum berakhir, boys. Gitu. Maksudnya ini belum berakhir. Kita kan masih ada grand final. Kita masih ada, istilahnya bukan the last chance juga, gitu. Maksud gue, ya hal seperti ini kan biasa, gitu kan. Dan gue juga minta maaf, ya kan. Saat-saat kalian seperti ini, gue juga nggak bisa dampingin. Ya kalian ya tetap harus tegakkan kepalanya. Harus nggak jangan sedih, gitu loh. Jangan sedih. Nggak boleh kita sedih. Tapi kita evaluasi buat kita di grand final. Paham ya semua ya? Paham. Thank you Mas Well. Yuk final. Final. Best final. Nice. Good. Untuk gaming buddy. Halo, Aura 71 tadi. Aura 71. Kamu main. Beda 5 poin dia dengan ada. Aduh. Final bro. Semangat guys. Next try. Bonafide! Wah!